Oke, halo semuanya, kembali lagi di Ricky Everything Channel dan selamat datang di Ribala. Aku akan bahas sedikit saja dan sekaligus ini menjadi video reaction juga di Ribala kali ini. Jadi yang ingin ku bahas adalah abangku Cristiano Ronaldo itu mencatatkan dua rekor di match semalam pertandingan Al Nassr melawan Al Ittihad. Cristiano Ronaldo cetak dua rekor. Cristiano Ronaldo menjadi pemain pencetak gol terbanyak dalam satu musim. Itu rekor yang pertama. Yang kedua, Cristiano Ronaldo menjadi orang pertama di dunia. Di dunia ya. Yang menjadi top skor di 4 negara berbeda. Di 4 liga berbeda. Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Arab Saudi. Dan di video kali ini aku akan reaction 60 gol Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr. Sekaligus flashback ini ya, aku ngeliatin gol-golnya Cristiano Ronaldo berseragam Al Nassr ya. Let's go guys, kita react sama-sama guys. Nah ini udah aku siapin videonya dari channel yang bernama Shawker TV. Nanti akan ku editin biar kalian bisa lihat nama channelnya atau wujud channelnya. Oke, dan here we go, kita akan react sama-sama ya. Oke, ini pas lawan PSG di laga persahabatan ya. Let's go. Oi, oi. Waduh, Ramos ngapain tuh anjir. Nice. Iya, salah. Clearance dia. Dibabat itu sama Cristiano Ronaldo ya, dihukum. Oh, ini pas kapan ini, guys? Season sebelumnya ini ya. Waduh, ini efeknya gila banget ya. Efek dari videonya guys. Burik guys, burik guys. Mentok di 720 ya. Gak apa ya. Kita ngeliat golnya aja. Gila. Wah, mungkin karena musim lalu kali ya, ini editornya atau yang punya channelnya kagak dapet HD-nya ya. Gila performa abangku ini ya, walaupun di Liga Arab gitu ya, tapi tetap gacor di umurnya, mengingat gitu ya, mengingat di umurnya yang sekarang gitu ya guys ya. Tiga orang itu ngapain anjir? Kagak di-press Ronaldo anjir. Takut kah dia anjir? Akan nama besar Ronaldo anjir. Kagak di-press jadinya. Dioper. Nice. Ini gak dikasih lihat ini gol keberapa. Gol keberapanya ya. Ya udah digasin aja. 60 gol ini. Udah free kick nih cok. Gila. Ini aku tahu nih anjir. Gila. Itu adalah sebuah bukti Ronaldo belum habis bro ya. Free kicknya masih tajam, masih menakutkan, masih mematikan. Damn. Ronaldo or Al Nassr. Oh ini ada jersey baru nih. Sat. Oh ini pas lawan Al Hilal gak sih? Di oh bukan, pas yang lawan Al Hilal tuh pakai jersey kuning guys. Ronaldo Airlines itu guys, Cristiano Ronaldo Airlines bro, nice banget. Talisca, woi, okay. What a shot, woi, pressing gitu ya, pressing tambah power, pressingnya Ronaldo kagak yang kayak pemain lain gitu ya, pressing ya indah gitu ya, kalau Ronaldo dia pressing tapi dengan power gitu ya, gila. Gila guys. Ronaldo. Nah ini pas lawan Al-Hilal tuh. Yang juara. Nah yang ada yang bilang ini turnamen keluarga ya. Karena yang punya sama ya guys. Aduh. Ada Ronaldo di sana. Nice banget.
pentingnya positioning seorang striker, guys. Nah, cosplay Inzaghi tuh. Kalian tahu Inzaghi, guys? Bocil FOMO ini, pencinta sepak bola baru-baru nih kagak tahu nih Inzaghi siapa ya. Cosplay Inzaghi dia Ronaldo ya. Tiba-tiba datengin aja sama bola gitu ya. Iya, nice. Ini Gareth juga keren sih. Dia bisa mengikuti permainannya Ronaldo. Nah ini Gareth. Gareth siapa ya? Bukan ya, bukan Gareth kayaknya. Karena mirip aja, aku ngeliat aja Gareth sama siapa gitu ya. Oh ini yang jersey keren banget, ini jerseynya keren banget. Cuman aku gak punya anjir. Kehabisan stok anjir, aku pengen beli di TikTok shop. Kehabisan stok. Keren ini jersey-nya guys, yang navy. Emas ya. Aku cuma punya yang kuning coy. Digocek bro. Lihat, anjas, kelas. Kelas abangku, menyala abangku. Menyala. Dia bisa eksekusi sendiri tuh anjir si Gareth. Dioper ke Ronaldo. Usu. Mane. Bahkan dikabut, guys. Ada asap flare tuh, guys. Masih bisa ngegol. Gila. Digocek lagi. Gila, set. Nah, ini lawan timnya Firmino tuh. Gak tahu nama timnya apa, guys. Hernandez kalau nggak salah main di situ juga. Hernandez beda, bukan tim yang itu. Timnya Mahrez. Mahrez ke Liga Arab juga, kan? Keras penaltinya, bro. Lepas bolanya. Dicip saja. Ini di Liga Champions Asia, dia. Dalam ajang Liga Champions Asia. Tapi sayangnya Al Nassr gagal lolos, ya. Di babak berapa gitu ya. Ini free kick bro. Free kick. Indah sekali bro. Damn. Gila. Gila kali bro. Shoot. Anjir. Dan Liga Champion Eropanya aktif tuh guys. Ya, skill pasif Cristiano Ronaldo kalau main Liga Champion, walaupun ini levelnya Asia guys, aktif tetap karena masih bau-bau nama Liga Champion gitu ya. AFC Champion League guys, cuman beda federasi aja bro ya, beda federasi doang. Gila, sudut sempit pun digolin sama The God guys ya. The God, I don't fucking care what you guys talking about ya. Ini cantik juga guys, gue ya. Mantap jiwa. Sebuah aritmatika ini guys ya. Gila, itu hitung-hitungannya udah luar binasa itu guys. Gila, gue cek manja dek. Anjay. Wah, ini jersey putihnya juga keren banget anjir, sumpah. Jersey yang putihnya guys. Nanti kalau nggak salah itu Al Nassr udah ngeluarin jersey yang baru ya. Nanti kita coba bikin videonya juga ya. Anjay, kelas bro. Let's go. Gila, lagi-lagi Cristiano Airline. Habis. What the hell, habis bro. Yang Al Ittihad gak dikasih. Wah, kecewa guys ya, kecewa banget guys. Tapi gak apa-apa, ya udah video sampai sini aja. Kongres untuk abangku Cristiano Ronaldo yang sudah mencapai 35 gol di musim ini dan menjadi top skor Liga Arab Saudi ya guys ya. Tidak ada yang bisa ngejar Cristiano Ronaldo di Liga Arab bro ya. Dan kabarnya Cristiano Ronaldo akan stay di Al Nassr, tidak akan ke Bayer Leverkusen. Walaupun Bayer Leverkusen akan main di Liga Champion, it doesn't matter ya.
Cristiano tetap stay di Al Nassr dan akan menggunakan jersey terbaru Al Nassr yang baru dengan aparel Adidas nantinya, guys ya. Bisa kita bahas nanti di next Ribala. Oke, videonya sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi nanti di next video. Oleh Kreatif dan bye-bye guys. Thank you semuanya.